Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 172 Andir Kidul Kota Bandung menggelar gebyar Ramadan Selasa sore. Kegiatan tersebut dikolaborasikan dengan pelepasan siswa kelas 6 yang seluruhnya lulus dengan nilai memuaskan. Beginilah suasana gebyar Ramadan di Sekolah Dasar Negeri 172 Andir Kidul, Kota Bandung, Selasa sore. Kegiatan ini dibuka dengan berbagai penampilan dari siswa-siswi SD Negeri 172 Andir Kidul. Who has given us food and blessed the principal of SDN 172 Andir Kidul, Bandung. Gebyar Ramadan ini pun dikolaborasikan dengan pelepasan siswa dan siswi kelas 6 SD Negeri 172 Andir Kidul. Pelepasan siswa diawali dengan upacara adat bagi siswa-siswi berprestasi di SD Negeri 172 Andir Kidul, Kota Bandung. Kepala Sekolah Dasar Negeri 172 Andir Kidul, Hajah Mariah SHM MPD mengatakan, seluruh siswa kelas 6 yang berjumlah 203 orang mengikuti ujian dan tidak sakit. Bahkan nilai terbaik untuk bahasa Indonesia pun mencapai 92, matematika 97,34, dan IPA 97,71. Dirinya merasa bangga dengan prestasi siswa-siswi kelas 6 dan berharap mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kepala sekolah pun berharap para lulusan SD Negeri 172 Andir bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, serta mengangkat derajat pribadinya sendiri, orang tua, dan alma maternya. Warga besar SDN 172 Andir Kidul ini, baik itu dengan guru dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, para orang tua, ya, dan juga yang dimotori oleh komite, sehingga pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan tidak mengurangi rasa semangat kami di bulan Ramadan ini. Justru kami mengambil hikmah dari bulan Ramadan ini, diisi dengan silaturahim, dengan berbagai kegiatan yang dikolaborasi dengan keseniannya, juga dengan tampilan-tampilan anak yang begitu memukau. Tadi kita telah menyaksikan semuanya itu tampilan dari anak-anak kelas adik-adiknya, dan juga menyaksikan prosesi pelepasan kelas 6. Harapannya tentunya anak-anak kami bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, dan juga tentunya dalam kepribadiannya juga menjadikan anak yang soleh, soleha, bisa mengangkat derajat pribadinya sendiri dan juga orang tua dan juga alma maternya. Jadi harapan saya mudah-mudahan lulusan-lulusan Andir ini dapat membanggakan nanti di kemudian hari. Kepala sekolah pun menambahkan, berkat kerjasama keluarga besar SD Negeri 172 Andir Kidul, baik guru, orang tua maupun komite sekolah, kegiatan ini berjalan lancar dan tidak mengurangi semangat di bulan Ramadan. Kegiatan ini pun dikolaborasikan dengan Kultum, Ramah Tamah, dan Buka Bersama. Kami guru-guru kelas 6 mengucapkan selamat dan sukses selalu buat siswa-siswi SDN Andir Kidul 172 angkatan tahun 2018-2019. Andir Kidul juara! Kegiatan ini pun diwarnai dengan acara sungkeman yang dilakukan siswa-siswi kelas 6 yang berprestasi di hadapan guru-guru mereka. Budi Hartati, Bandung TV.